Assalamualaikum. Hai hampa. Okey, kali ni saya nak tunjuk dekat hampa semua Pantai Murnian Kedah. Tapi sebelum tu saya pergi market dulu. Market ni dekat je dengan Pantai Murni tu. Okey, lepas saya parking, okay, depan parking ni hampa boleh tengok playground. Playground kat sini besar. Dia ada banyak. So budak-budak memang sukalah kalau main sini ha, sebab dia ada banyak playground. Okey, dan seterusnya macam biasalah Mariam ni kalau dia jumpa slide memang dia main terpas sini dulu. Tak apa, kita layan je budak-budak kan. Okey, so dari situ kita boleh nampak stall. Sorry lah, saya punya jari tertutup sikit kamera. Okey, stall ni dia depa ada jual ayam balang, kacang-kacang, rojak, kerupuk leko, macam-macam lah. Tapi biasanya dia buka tengah hari sikit. Okey, dan seterusnya yang ni hampa boleh nampak tu pulau. Pulau tu adalah Pulau Bunting. Okey, tengok kedudukan dia macam orang mengandung, dia tengah baring, nampak bunting. Kemudian yang ni Pulau Songsong. Pulau Songsong kita boleh pergi tau. Okey, naik kat JT Sungudang. Okey, yang tengah tu yang kecil tu adalah Pulau Telok, dan sebelah Pulau Telok tu adalah Pulau Bidan. Okey, dan dekat tepi tu kita sebenarnya boleh nampak Pulau Pinang sayup-sayup je. Okey, inilah pemandangan dari Pantai Murni. Ayak dekat sini dia tak macam dekat Pantai Merdeka tau. Okey, kat sini dia agak belecak sikit. Kat sini pun ada ikan apa, ikan hak dua alam tu kita tak boleh makan kan tu. Okey, dan kat sini memang tak boleh mandi lah. Kita just boleh tengok view sahaja. Tapi saya suka main sini sebab angin dia pun orang kata seronok. Okey, dan seterusnya dekat sini pula dia ada, saya tak sure ni pokok roh kan, tak silap saya. Okey, pokok roh ni dia memang orang kata mencantikkan pemandangan. Okey, dia besar dan kita ada tenaga solar kat situ, hampa tengok kan. Okey, dan kat depan tu dia ada playground. Okey, seterusnya hampa nampak ni macam dataran. Okey, petang-petang sikit budak-budak boleh main dekat atas dataran ni. Macam-macam lah, motor lah apalah. Okey, dan seterusnya dekat sini hampa boleh nampak masjid terapung under construction lagi, tak siap lagi. Dekat je dengan rumah mak saya. Sekejap lagi saya tunjuk hampa masjid terapung ni dari jarak dekat. Okey. Okey, dan seterusnya kita jalan sikit lah. Macam biasa hampa tengok tong sampah ni berisi penuh sebab yelah mereka tak main angkat lagi. Dan seterusnya kita jalan lagi pergi hujung tu sebab dia ada titik. Titik tu saya selalulah pergi dulu ni sebelum PKP. Okey, dan seterusnya kita jalan. Saya ni dah banyak hari dah duduk dekat rumah, asyik terperap dalam rumah, kurang jalan. Bila hari ni saya keluar rumah, rasa seronok boleh jalan dekat pantai ni sambil menghayati angin-angin sepoi-sepoi bahasa macam itulah. Okey, dan seterusnya kat sini pun ada medan selera tau. Ada masakan goreng-goreng, bihun sup, laksa, pasang bok. InsyaAllah lah semua harga tu berpatutan dan juga sedap. Sambil makan sambil tengok pantai memang ngamsoi lah hampa semua. Okey, dan seterusnya dekat sini ada karnival jam santai. Biasalah hujung tahun memang dia akan buat. Dan inilah kita panggil titi tu. Titi ni dah lama tak tutup semenjak COVID sebab dia agak sempit. Jadi kita takut macam pengunjung tak boleh nak jaga SOP kan. So sebab itulah dia tak buka untuk pengunjung buat masa sekarang. Dan hujung tu adalah Pulau Songsong yang saya cakap tadi. Pulau Songsong ni kita boleh pergi dekat sana. Day trip boleh, nak tidur pun boleh. Kalau tak silap saya boleh tidur dekat sana. Naik dari JT Kuala Sungai Udang, kita boleh sewa bot lah dari situ. Okey, saya pun tak pernah sampai Pulau Songsong ni. Orang kata dia punya ayak dia memang cantik. Okey, ni saya selfie lah sikit kan. Nak tunjuk dekat hampa macam mana view Pantai Murnian Kedah. Ni lah tempat saya selalu lepak dengan kawan-kawan dulu. Okey, ni dekat playground tu. Tempat dia memang besar. Playground dia banyak dekat sini. Dan dekat sini pun ada pokok kelapa tau. Barulah kita nampak macam vibe pantai. Lepas tu hampa tengoklah angin kuat kan, tengah kuat lah ni pagi ni. Walaupun kita nampak macam terik, tapi sebenarnya kita sejuk sebab angin kuat. Ayak baru nak pasang. Okey, dan seterusnya sebelum nak balik, kita ambil hati sikit anak dara saya ni. Dia nak main slide. Okey, kita ambil hati, kita layan je. Okey, ni saya kena tolong-tolong dia. Baru dia boleh turun. Okey, dan seterusnya ni dari kapak lah, dari parking. Okey, dekat sini pula ada track untuk jogging. Hampa boleh keliling padang tu. Okey, dia agak luas juga. And saya pun dulu selalu main jogging dekat sini. Biasanya dalam pukul 7 pagi memang ramailah orang main sini, jogging kat sini kan. Okey,
dekat sini hangpa boleh tengok hujung tu, mungkinlah tak nampak sangat, ada taman perumahan. And then bangunan hangpa nampak tu adalah barrack IPDN. Bukan barrack lah, orang panggil quarters kan. Quarters IPDN. Dulu abah saya kerja dekat situ. Lepas tu hangpa nampak tu gunung jerai. Memang view dia memang sangat lawa wi. Hangpa main jogging kat sini sumpah seronok, sebab hangpa boleh tengok gunung, hangpa boleh tengok pantai. Memang seronok gila. Okey, dan seterusnya kita nak pergi dekat Masjid Terapung tadi. Untuk pergi dekat Masjid Terapung tu, kita kena lalu jalan yang agak sempit lah dekat sini, dan kiri kanan dia tu dipenuhi dengan semak samun. Okey, dulu jalan ni saya selalulah pergi jogging dengan kawan. Better kita kena ada kawan lah untuk jogging kat sini, sebab dia macam agak sunyi. So untuk keselamatan kita lah. Okey, sebenarnya kalau nak lalu kat sini kena naik macam kenderaan yang kecil. Macam saya naik kancil okeylah sikit, sebab dekat depan tu, dekat dengan Masjid Terapung ni, mereka tutup jalan. Jadi kita kena U-turn balik. Kalau hampa nak kereta yang besar, memang payahlah hampa nak U-turn. So better hampa pergi naik macam motor ke, kereta kancil ke, senang hampa nak U-turn. Tu hampa nampak tu, dia still under construction, tapi lawa tau. Okay, sekejap lagi kita tengok dari dekat Masjid Terapung ni. Okay, so far, ya, inilah. Ha, cantik kan? Dia macam Masjid Terapung dekat Kuala Berlis. Dan dari sini kita boleh nampak beberapa buah pulau. Nampak kan? Walaupun dia macam orang kata bukanlah Terapung sedia-sedia. Kan biasalah yang ada pasang surut. Okay, ni kita nak balik rumah dah. Kebetulan waktu ni, padi tengah menghijau. Hampir tengok memang cantik gila, belakang tu gunung jerai. Okay, ni kita lalu jalan belakang tau. Saya suka lalu jalan ni. Okay. Okay, hampa tengok view dia. Kita boleh nampak IPDN dari sini. Okay, ni saya stop sekejap bagi laluan dekat motor, sebab jalan dekat sini agak sempit. Okay, dan seterusnya kita teruskan lagi perjalanan kita. Sampailah kita jumpa sebuah rumah. Rumah tu rumah kampung, memang dah lama duduk situ. Tapi dia baru renovate lah, dia cat sikit pun semua kan. Memang lawa weh. Tapi dia tak siap semua lagi, sebab dia dalam proses. Tapi cantik. Okay, kita tengok dekat sikit. Okay, inilah rumah dia. Dia tengah renovate sikit. Tapi lawa lah, bagi saya memang lawa. Okay, sebenarnya kita dah nak habis dah video kita. So, thank you hampa semua tengok. Kan, dah lama saya tak upload video. So, thank you for watching. Okay, bye hampa semua. Semoga maju jaya, sihat belaka.